Welcome back rumahku.com. Saya Saiful Sufian dari MN Associate Shah Alam. Hari ini saya berada di Hevia Elmina Garden. Hevia, seperti mana video saya yang sebelum ni, dia adalah semidi, okay. Dan di belakang saya ni adalah semidi type A3 ataupun A3, okay. Semidi ni yang special dia berbanding dengan A2 ataupun AY adalah build up yang paling besar. So kelebihan untuk unit ni, okay, iaitu dia facing open, tuan-puan. Dan unit ni masih lagi vacant unoccupied. Jadi kalau tuan-puan mempunyai idea untuk renovation ataupun idea untuk decoration for the interior design ataupun exterior, memang sangat sesuai. Consider tuan membeli rumah yang baru. Okay, dan daripada rumah ni, untuk pergi ke playground hanya mengambil masa lebih kurang 5 minit berjalan kaki. Saya rasa tak sampai. Okay, sebab jarak dia pun tak sampai 100 meter. So, saya rasa mungkin tak sampai 5 minit lah. Boleh sampai dekat playground. So, mungkin ambil masa 1 ataupun 2 minit je. So, memang sangat dekat. Dan dia facing open. Dan of course, view dia memang incredible. Okay. So, jom kita masuk tengok dalam rumah. Let's go. So ini adalah rumahnya dan ini adalah view tuan-puan setiap hari. Okay, dia dikelilingi oleh kehijauan yang ditanam oleh Sandarby lah, of course. So jom kita masuk tengok dia punya carport. Carport dia secara kasar boleh memuatkan sehingga 3 buah kereta. Tetapi bergantung kepada saiz kereta tuan-puan. Kalau besar memang 2 sajalah. Kalau kecil boleh muat 3. Okay. Dan dia ada tanah di sebelah tepi, lebih kurang dalam 10 kaki, 10 hingga 15 kaki, roughly. Okay. Dan dia dah siap dengan macam deck dekat flooring luar. So, dekat luar ni, kalau tuan-puan nak letak meja untuk high tea petang ataupun morning breakfast, memang sangat sesuai lah. Sebab dia letak flooring yang macam deck macam ni. Tu yang the best dia. Dan dekat, kita pergi ke bahagian belakang. Bahagian belakang dia unik sikit. Seperti mana yang tuan-puan pernah tengok A3 sebelum ni. Okay. Dia ada separator. So, yang ni memang unik sikit lah. Okay. Yes, dia ada separator dekat sini. Ni separator dia. Masih lagi dalam kawasan tanah sendiri. Okay. Tapi dia buat separator. Biasa tak ada. Tapi yang ni ada. Okay. Belakang pun sama. Dia ada average lebih kurang 10 ke 15 kaki lah. Okay. Dan of course, dia ada rain water harvest. Lebih kurang macam tu lah. Maaf je kalau saya silap sebut dekat situ. So, that's mean untuk benda ni, dia akan ambil air daripada air hujan. So, dia akan masuk kat sini. Dia akan filter kat sini dan akan tapis dekat sini lah. So, tuan-puan boleh gunakan untuk menyiram tanaman dan sebagainya lah. Okay, bukan untuk minum of course lah. Okay. Kat sini tuan-puan boleh tanam. Kalau nak tanam, okay. Kalau nak reno untuk extend pun boleh, doesn't matter. Sebab rumah ni adalah freehold dan individual title. Dia bukan serata. Kalau serata, agak susah untuk buat renovation sebab kena minta approval dengan pemaju dan semua dan sebagainya lah. Okay. Tapi kalau untuk individual title, senang sikit. Hanya minta approval dengan majlis MBSA lah kalau macam kat kawasan ni. Iaitu Majlis Bandaraya Shah Alam. Okay. So, dekat sini, kalau saya, ni saya lah, orang lain saya dah tahu. Kalau saya, saya akan tandam benda-benda yang mudah untuk diguna pakai seperti pokok kari dan sebagainya. Okay. Dan di sebelah sini, saya, kalau saya, saya akan buat garden. So nampaklah tambah lagi hijau. So balik kerja tak stress. That's for me lah. Okay. I'm not sure if the same thing workable for tuan-puan. Okay. So jom kita masuk ke dalam rumah kejap. Okay, so ni adalah living area tuan-puan. So konsep untuk Hevia ni, okay, dia akan letak TV panel dekat sini, okay, dan dekat depan sliding ni memang dia akan letak satu set sofa. Ni memang konsep asal dia. Sebab tu letak TV pen,
TV punya powerpoint semua dekat sini. Okey. Ni konsep asal dia lah. Dan di bahagian tengah ni boleh letakkan as a dining table. Okey, dining table besar mana? Besar lebih kurang 6 seater insya-Allah muat. Okey. So boleh muatkan sehingga 6 orang untuk makan. Itu secara kasar dia lah. Okey, dan ini adalah store area. Kawasan ni. Oh, kunci tak apa. So kita masuk ke guest room dulu. Okey, ni adalah guest room. Okey. Ni pintu untuk masuk ke guest room dan bathroom. Tapi apa yang menarik dia? Katakanlah ada guest, ada apa ni? Tak ada guest. Okey, tak ada guest. Okey, ni guest room dia. Okey. Guest room dia pun ada sliding door yang nampak ke belakang lah. Okey. Let's say tak ada guest tapi kita nak gunakan bathroom yang ni. Okey. So, dia ada another pintu, another door yang kita boleh tutup. Okey, yang kita boleh tutup, nak kunci pun boleh. So, bilik air ni boleh digunakan as a powder room lah. Okey, in case kalau ada guest yang datang tapi tidak bermalam. Okey. Dia punya design ni lawa. Tiles ni yang ni. Ya, tiles dia yang ni lawa. Lawa, bukan sahaja lawa lah tapi of course dia tak licin. Ya. Itu yang paling penting. So, agak safety. Okey. Okey, so ni kita masuk ke kawasan kitchen. Okey. Ni of course lah basic kitchen. Okey. Tapi ni consider as a wet kitchen. And then the best part is dia ada tempat untuk laundry. Kat sini. Okay. In case kalau tuan puan rasa nak makeover, okey, ruangan ni di mana saya rasa tuan puan boleh buat L shape tabletop, okey, dekat sini. Dan kat sini remain as a laundry. Okey. Dan ini adalah pintu dia untuk keluar lah. Okey. Okey, ni pintu dia untuk keluar, pintu belakang. Okey. Berdekatan dengan pintu belakang dia, dia ada maid room. Okey. Maid room dia belah luar. Ni maid room tapi kunci tak apa. Dan ini adalah bathroom untuk maid. Okey. Tu yang the best dia. Okey. Tapi terpulang kepada cita rasa tuan puan macam mana. Kalau saya pun saya buatkan buat macam itulah. Sebab saya perlukan ruang yang luas. Okey. So jom kita naik ke tingkat atas. Okey, jom kita naik tingkat atas. Rumah ni A3, dia ada 5 bilik. Bawah tadi kita dah jumpa satu guest room. So atas ni akan ada 4 bilik. Okey, dia tak sama dengan A2. A2 cuma ada 4 sahaja. Okey. Okey, kita dah sampai ke first floor. Okey. Ini adalah second living area. Okey. Pun sama. Tuan-puan boleh letakkan TV panel dekat sini. Ya, sebab apa-apa semua kat sinilah. Okey, boleh letakkan TV panel dekat sini. Dan boleh letakkan, nak letak satu set boleh, nak letak single yang 3 seat tu saja pun boleh. Okey, bergantunglah. Mungkin tuan-puan kalau family yang ramai boleh letak satu set lah. Kalau family macam saya bertiga je, letak tiga je lah. Okay, first of all, kita akan masuk adalah master bedroom. Okay, ni master bedroom tuan-puan. Okay, besar ni. Okay, master bedroom ni kita boleh tempatkan king size. Okay, kita boleh tempatkan king size dekat sini, sekitar sini. Okay, by concept. Dan TV panel di sebelah sana. Okay, so kat mana nak letak wardrobe? Kan? Okay, king size biasanya dia akan ambil space sampai sini saja, sampai tempat saya berdiri tengah ni, di sini. So tepi ni masih ada ruangan untuk letakkan wardrobe straight. Okay. Tapi tu pulang lah decoration sebab cita rasa kita takkan sama. Okay. Dan ini adalah view dari tingkat atas. Oh, cantik tuan-puan. Petang-petang nampak banyak burung tau kat kawasan ni. Okay. Tu antara yang the best lah yang saya suka. Yang A3 ni sebab dia facing open. Okay. Dan ini adalah bathroom dia. Okay. Untuk bathroom, dia ada bathtub. Okay.
Ni the best lah, jarang developer bagi bathtub. Bukan jarang, untuk harga yang 2 juta rare lah, ada rare. Okay. So luas tak? Luas kan? Ni baru nampak terang. Okay, kita move to another bedroom. Okay. Okay, ni bedroom untuk anak-anak. Okay. Bedroom ni kita boleh muatkan queen. Kalau king dia akan jadi cramp. Kalau saya, saya akan muatkan king, queen. Dah cukup dah. Okay. Then ada space untuk wardrobe dekat sini. Okay. Dan ini adalah bathroom dia. Okay. Dan ini adalah bilik ketiga. Okay. Bilik ketiga masuk kat sini. Kalau queen saya tak suggest, single okay. Okay. Single okay sebab kita kena perlu fikir pasal pintu ni, pintu untuk masuk ke bathroom dan wardrobe. Okay. So ini muat single. Okay, just nice untuk single. Okay. Boleh letak lagi meja study dan wardrobe. Okay. Dan ini adalah bilik yang keempat. Okay, the last one. Okay. Yang ni, kita boleh buatkan queen. So, tak payah fikir sangat. Boleh buat arrangement. Dan masih ada space untuk wardrobe. Okay. Sebab yang tadi tu dia bentuk L. So, agak susah sikit. Jadi boleh masuk queen. So ini adalah bathroom dia. Okay. Pun sama, dia gunakan tas yang sama. Untuk semua bathroom memang dia pakai tas macam ni supaya tak licin lah. Okay. So untuk rumah ni sesuai untuk family yang sederhana. Okay. Dan ini adalah tempat untuk letak compressor aircon. Nampak tiga, satu, dua, satu lagi, tiga. Okay. Semua dah siap. Jadi tak perlu nak hacking for the wiring dan aircon punya ni lah, piping semua. Tak perlu nak hacking. Cuma tinggal install sahaja. Jadi kerja orang yang datang install ni pun senang lah. Senang lah sikit. Kalau macam rumah lama macam saya ni, kena tebuk sana, tebuk sini lah. Macam ni tak ada. Dia dah bagi saya siap lah. Tinggal sambung-sambung-sambung je. Okay. Okay, so jom kita jumpa kat bawah. Okay, so ni adalah rata-rata pemandangan lah. Yang ialah ramai orang tengah nak reno. Ni belah belakang tadi, bukan yang facing open lah. Okay. Yang ni adalah A2. A2 ni murah sikit. Lebih kurang 1.89. Ni murah sikit. So kalau tuan puan berminat pun saya ada unit. Okay. Yang ni pun syok. 1.89. Okay. Okay, so sekiranya tuan-puan berminat dengan rumah A3 tadi, boleh contact saya. Okay. Dan kalau nak cari A2 pun yang murah pun ada. Okay. Boleh contact saya dekat bawah untuk saya bantu. Okay. Ni saya terpaksa buat video dalam kereta sebab panas sangat. Okay. Dan saya pun demam. So kena sambung dalam kereta. Okay, so sekiranya tuan-puan berminat dengan rumah tadi, boleh contact saya dekat bawah. Dan sekiranya tuan-puan memerlukan khidmat ejen harta tanah, boleh contact saya juga untuk saya bantu. Saya Saiful Sufian dari MN Associate. Have a good day. Assalamualaikum.